Halo sahabat Salka, kita sekarang mau nge-review AC dari brand Panasonic yang tipe standar, yang best selling banget, yang udah dicari di mana-mana, yaitu tipe YN5WKJ, yang dimana ini ada yang setengah PK dan dia ada sampai 2 PK ya, 2 setengah PK ada, cuman on off lah stoknya. Nah, sebelum kita lebih detail mengenai si best selling dari AC Panasonic ini, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain juga lonceng buat dapat notifikasi video kita selanjutnya. Halo sahabat Selka, kita ada kabar baik banget nih, karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain udah lama, dari bulan-bulan lalu, malah tahun-tahun lalu. Jadi kita sekarang udah launching untuk Selka Clean. Jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita untuk belanja untuk cuci AC nya dari yang setengah sampai 2,5 PK, khusus untuk AC split aja saat ini. Nah, kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita. Jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC, nanti ada keluar pilihan untuk setengah 1 PK, 1,5 sampai 2,5 PK. Jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah, seberapa banyak AC yang ada kalian. Kita masuk ke desainnya dari si Panasonic YN5WKJ ini. Nah, kalau bisa dilihat, ini masih tersegel, ya masih diplastikin, ya masih bagus banget. Terus untuk lebar tingginya itu standar banget ya, tidak ada yang terlalu signifikan. Dia juga polos, tidak banyak aksen lekukan-lekukan. Dan juga untuk brandnya ada di bawah Panasonic, dan ada tempelan hemat energi IR bintang 4 nya juga. Lalu untuk sensornya dia ada power dan timer juga. Lalu untuk swingnya normal ya. Kita ke outdoornya, outdoor setengah PK nya ya standar, tapi memang lumayan agak besar juga, tapi kalau beratnya tidak terlalu berat seperti kayak 1,5 PK. Jadi dia memang standarnya untuk setengah PK. Ada brandnya juga Panasonic dan ada tulisan EcoTouch. Nanti kita akan bahas mengenai EcoTouch-nya di spesifikasi. Kita masuk ke kelengkapan yang ada si YN5WKJ. Yang ada di indoor hanya ada dua item. Pertama adalah si remote-nya yang sudah plus dudukan. Nih, bisa dilihat ada juga nomor customer service di remote-nya ya. Jadi kalian aman kalau misalkan mau cari-cari kontak-kontak CS-nya, tinggal lihat remote-nya aja, karena remote kan pasti bersekitar di dekat AC-nya. Lalu ada satu yang tersegel plastik, isinya buku manual dan juga baterai dan baut-bautnya. Nah, untuk kartu garansi tidak ada di dalam indoor, tidak ada dalam plastik yang buku manual, dia ada di outdoor, di tempelan outdoornya terpisah. Jadi kalian harus pastikan pas saat terima barang kartu garansi di mana. Paling pertama kalau udah selain ngecek unitnya, kelengkapannya itu pertama adalah si kartu garansinya. Remote-nya otomatis ada. Jarang banget yang tidak ada remote, tapi kalau kartu garansi yang sudah terpisah itu sering berceceran, sering tidak diterima, atau nanti udah berapa lama baru nyari. Nah, itu udah terlalu telat ya, karena memang setiap brand itu hampir tidak pernah tidak kasih kartu garansinya. Biasanya antara hilang dari customer yang kurang terima, atau dari tokonya, atau saat pengiriman. Tapi makanya sebelum kalian ditinggal oleh bagian pengiriman, pastikan sudah lengkap semua, karena toko rata-rata juga nggak dapet tambahan kartu garansi, jadi harus minta ke brand, belum tentu dikasih juga, sama prosesnya lama sekali. Jadi pastikan kalian terima kartu garansinya ya. Kita masuk ke fitur yang ada si YN5WKJ ini. Ini standar banget, tidak terlalu banyak fitur-fitur lain yang bisa kita anggap plus-plus banget gitu ya. Tapi ini best selling banget di kalangan Panasonic. Ini nomor satu penjualannya ya, tipe si standar YN-nya. Jadi kalau orang udah nyari Panasonic standar, udah pasti nyarinya rata-rata si YN, karena harganya juga terjangkau, dan dapat speknya juga bukan spek yang biasa banget gitu loh. Jadi ada plusnya. Pertama, dari yang fitur di remote adalah dia ada tombol powerful, yang dimana bisa mendinginkan lebih cepat tanpa menunggu lebih lama, dan angin yang dikeluarkan lebih sejuk ke badan kita. Lalu dia juga ada
si tombol fan speednya, ada modenya, ada sleepnya, temperatur on off dan swingnya bisa atas bawah aja, tidak bisa kiri kanan. Terus juga ada tombol timernya yang bisa kalian setting mau berapa lama, berapa jam. Tadi tetap harus di setting dulu di remote-nya ya pastinya. Dan si fitur ini dia sudah R32 AC-nya, sudah ramah lingkungan ya kan, jadi nggak perlu khawatir ya. Lalu dia outdoornya bisa dilihat karena memang warnanya juga berbeda abu-abu, itu yang dimana bahannya terbuat dari super dima yang dimana dipakai oleh bahan bangunan konstruksi untuk jembatan, rel kereta, jadi lebih tahan lama, lebih tebal, lebih bagus gitu loh. Jadi memang udah di rata-rata brandnya si Panasonic kalau udah autoret tulisannya EcoTow, nah itu dia pasti menggunakan bahan dari super dima ini. Jadi plusnya itu ya udah standar harga murah tapi bahannya tahan banting gitu, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau untuk pemakaiannya jangka lumayan panjang, pastinya dengan harga yang terjangkau kalian dapat fitur-fitur yang cukuplah untuk AC standar ini gitu loh. Oke, untuk garansi dari Panasonic adalah 1 tahun spare part, 3 tahun kompresor ya. Ini karena standar banget, jadi memang garansinya juga ya seperti biasanya hanya 1 tahun dan 3 tahun. Dan menurut saya kalau kesimpulan, kalau kalian beli AC memang butuhnya standar banget dan maunya hanya brand Panasonic, ini udah cocok banget, lengkap juga untuk semua PK-nya. Jadi dari setengah sampai 2,5 PK tuh ada. Jadi kalian tinggal cari aja, terus maunya kebutuhan setiap ruangan tuh seperti apa. Nah, itu tinggal kalian cocokin sama ruangannya. Nah, di sini sih kalau saya sih harga yang lumayan terjangkau ini tuh udah nggak usah diragukan lagi kalau mau beli si AC Panasonic ini, udah pasti saya langsung ambilin. Kecuali kalian kebutuhannya ada mau yang A, B, C, D, fiturnya mau ini nih, ya kan setiap Panasonic punya fiturnya masing-masing standarnya ya kan. Kalian tinggal lihat aja semua itu nanti di website kita lengkap ya. Spesifikasinya nanti saya akan taruh di layar dan juga taruh di kolom komen. Tinggal buka website kita kalau mau lebih detail ya kan mengenai spek dan harganya. Tinggal buka www.selka.id, tinggal searching aja tipe YN5WKJ, YN9. Ya, 3/4 juga ada, YN7, tinggal searching aja, semua lengkap, harganya juga lengkap di sana. Nah, sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen. Dan nyalain lonceng buat dapat notifikasi video kita selanjutnya. Kita ketemu lagi, see you, bye-bye.